Lesti Kejora telah melahirkan anak pertamanya, namun sang suami, Rizky Billar, justru kecewa dengan momen ini. Proses persalinan pedangdut Lesti Andriani dipercepat. Hal tersebut terjadi lantaran perempuan 21 tahun tersebut sudah mengalami pendarahan serta kontradiksi di usia kandungannya yang baru menginjak 34 minggu. Keputusan dokter kandungan untuk segera melahirkan calon anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar semalam membuat pasangan ini kecewa lantaran gagal booking satu lantai rumah sakit. Rizky Billar memang pernah berniat untuk booking satu lantai di hari perkiraan lahir sang bayi, tepatnya akhir Januari 2021 mendatang. Kemarin ada rencana kita mau booking satu lantai, tapi nggak jadi karena ini dadakan ya, ungkap Rizky Billar. Tadinya kita mau booking 29 Januari, sedangkan ini di luar kuasa, lanjut Rizky Billar. Menanggapi hal tersebut, Dr. Puspa selaku PIK di rumah sakit tersebut pun angkat bicara. Ia bahkan memohon maaf pada pasangan Lesti dan Rizky Billar lantaran tidak bisa memenuhi keinginan tersebut, mengingat proses kelahiran anak mereka yang begitu mendadak. Iya, karena ada pasien lain di satu lokasi, di satu tempat, jadi mohon maaf tidak bisa ngasih satu lantai, tapi hanya bisa satu sayap, tutur Dr. Puspa. Seperti yang diketahui bersama, Lesti Kejora melahirkan di hari Minggu 26 Desember 2021. Saat melahirkan, usia kandungan Lesti Kejora disebut masih berada minggu ke-34, sedangkan bobot bayinya berada di angka 2,2 kg. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.